Nabi Allah Muhammad, pemimpin di akhirat. Nabi Allah Muhammad, ku dapat syafaatmu Nabi Allah Muhammad, ku harap dapat memimpin Nabi Allah. Ngantuk. Biasalah mun nyanyi je di tengah antuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, paling mudi ya narak suara. masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi shalihat. والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه الأئمة الهدات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يبقى هو قولي أما بعد Yang sama-sama kita hormati Para habaib yang sempat hadir pada malam hari ini, para asatis, para ustazat, adik-adik para santri, semuanya saya hormati, Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, mungkin ada Pak Kadus, Bapak RT, mungkin. Yang sempat juga hadir pada malam yang berbahagia ini, yang semuanya singkatnya hadirin, hadirat, uh, jamaah, selawat, uh, apa, ikhwan Mustafa, ikhwanul Mustafa ya, yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah, wa pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul bersilaturahim di tempat kita yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ya narak bapak-bapak ruangan nih Ibu-ibu ya nara endah Ini dedara doang ruan ini. Dedara doang ruan ini. Darah abeng kita atau tua-tua. Be ibu-ibu. Oh, bajang-bajang ruan ibu-ibu ini marak anak SMP. insyaallah itu semua berkat nurus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam bapak-bapak dan ibu-ibu adik-adik para santri hafizakumullah mulanya tadi mulanya mulanya tadi saya langsung pulang mula ini soalan darah nelpon itu, para antuh jerak. Jadi saya lihat jam sudah hampir jam 10 lah. Wah jerak ruang acara nih. Untung saya lewat sini ya dari tembeng ke sini. Oh, mentelah saya sebentar di situ. Oh, lihat ada santri di situ ya. Suaranya juga sampai di situ, masya besar suaranya. Masih ruangan ini. Alhamdulillah, semarak selawatan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di dalam hadis Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang mungkin sudah kita hafal dari kecil ya Man salla alaihi salatan Sallallahu alaihi biha Asyara Say say Ayai -ay, marah bahasa Ayai -ay, berselawat tiba aku ahkali. sekali bahasan tiang. Ya. Yeah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya sepuluh kali. Nih, Allah membalasnya sepuluh sepuluh kali. Sekali terbeselawat Allah membalasnya ah puluh. Wa aqallu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat paling sekedi ibu-ibu, bapa-bapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya atau Allahumma salli ala Muhammad. Tapi sunnah kita menambahkan dengan sayyidina. Sunnah deh ibu-ibu. Sawa'un kana fis salati aw kharijas salah baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Sunnah kita mengatakan Sayyidina. Nih, ibu ibu. Sengarak dengan dia dengan goang Sayyidina lihat ini. Arak atau ya? Ya nak arak ha, sulit. Masuk lewana sahabat saja. InsyaAllah. Pada jaga-jaga. Nih, lanting je jebak. Kalau mau narak kira-kira dengan bauk-bauk kata je. Oh, Iya, <laughs> jadi jaga-jaga nih. Karena dimanapun itu masuk pasti masyarakat kita resah. Pasti pecah. Di negara manapun dia masuk pasti negara itu pecah. Nih, kita Timur Tengah perang doang. Nih, padahal kadang-kadang pemahamannya pada ibu-ibu. dengan dengan gangguan selawatan, dengan dengan gangguan nyanyian, pada mengharamkan nyanyian, mengharamkan selawat yang tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu ganggak gawe pada perang doang di. Nah, pada perang doang. Ita alhamdulillah Ya sebagai orang-orang yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah, deh. Ya, jadi selawat selawatan itu sangat dianjurkan Ini sangat dianjurkan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man sarrahu ayyal qallaha ya wahwa anhu radin fal yuksir alaiya salatan ayai senang Berdayat isi Allah laun dalam keadaan ridha terhadap dia. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah membaca selawat kepada kepadaku. Saya paling luwe yang baca selawat, ibu-ibu. Ah? Siapa yang paling banyak baca selawat? Ini majlis selawat ini. Nih yang dipimpin oleh Habib Bayrus. Nih, nih di mana-mana ya menebarkan selawat. Mudah-mudahan dengan Ya, ditebarkannya atau disebarkannya, dibaca di mana-mana, orang berselawat di mana-mana seperti tadi. Ya, petani berselawat, pedagang berselawat, ya, ustaz berselawat, ustazah berselawat, alim ulama, tuan guru, kiai berselawat. Ahlapu berselawat. Nih, ahlapu berselawat. Ya dengan, dengan ya na berselawat. Ya, mungkin lagu Ibruno mudah-mudahan Penyanyi, penyanyi, ya berselawat masih na berselawat. Pedagang, pedagang, ya berselawat masih berselawat berselawat. Itu dalam bentuk husnuzon deh. Nih husnuzon. Petani berselawat, pedagang berselawat, Ustadz Ustadzah berselawat. Ya penyanyi dangdut berselawat, penyanyi pop berselawat. Kan kita apa tivi ibu ibu? Nih berselawat. Waktunya deh. Pada waktunya. Nah, jadi marak bahasan Nabi Sibru lamun pemele. Nah, lamun pemele pas waktu bedayat isi Allah. Allah ridho tiba ep, maka perbanyaklah membaca selawat. Di antara hikmah terbaca selawat nih tajlul kol, Atin jadi bersih ya ibu-ibu. nih -ibu. atin jadi jadi bersih. Jadi tiang niki selama tiang le lombok. Baru ah kali nenek. Ya. Tiang merasa seperti waktu di Mekah. Nih, karena di Mekah itu setiap sebelum kita mulai pengajian atau sekali seminggu kita berselawatan seperti ini ada mahalul qiyamnya, deh berselawat bareng-bareng. Nah marah idap tapi Mekah wah. Nah. Lamun pemilih idap marah Mekah aja ya, gede wah deh gede. Kalau bau baujak bilang kelam tu berselawatan gede deh. Mia dulang bilang kelem. Sanggup pepe kira-kira? Hah? Sanggup betul ya ibu-ibu? Oh, yang sanggup bajang-bajang ini deh. Nih, lawan ibu-ibu aja. Sanggup tidak? <coughs> nah, lawan ibu-ibu sanggup. Nah, yang kedua, yang ketelu. Nah, ketelu ini terakhir. Yang ketiga, jampiran ibu-ibu. Huh? Sila ya mak ada kong gitu Jam seolah sendiri Jam seolah Masih lemak Nih. Karena biasa lah Mau dibajang-bajang aja Biasa Apa rendah Begadang Nih Begadang Jadi ini tinduk HP doang kita Bilang kelem Nih Nih Tentu-tentu ya Oh, tetua apa kita bin Hafiz? Selawat deh, selawat. Selawat. Hah? Selawat ke? Atung kita kita dengan berpakaian you can see. Can see you. jadi nah, guru saya dulu mengatakan can see you. Can see you. You can see, can see you. Nah. Itu bahaya na nengka kanak bajang-bajang ngerep lek dalam pada belajar sih dengan toa na. Tahu-tahu jangan moto diri ini bertelanjang. Nauzubillahimin dalik. Nah, iya ya, nang itu berselawat, deh berselawat. Dalam satu hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi al-majlisu Nih, satu majlis yuzkaru fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu majlis marak majlis tayneng kan ini atau apakah majlis pengajian walau wahidan au mi'ah au al ya sai dengan kedua dengan telu dengan empat dengan siu dengan misalnya marak itu ini arak lebih satu sendiri perkiraan tiang ya telung atusan dua perkiraan ya, telung ratusan lebih ah kedi ke petungnya ke lawannya ke kira-kira hmm. deh Kira -kira tiga ratusan lebih lah nah jadi satu majelis yang di dalam majelis itu disebut nabi kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanmu raihatun yahtariqus samawati sab' Jadi sugul, sugul bahasa pendih. Ah, sugul dukun lekan majlis nuraihah. Ya thayyibah. Bau yang sangat harum, lazizah, lezat. Jadi mai kasi tengah ya. Ya, mai si tengaduk. Ya. Nah, Yahtarikus samawati sab, jadi menembus pitu langit. Jadi bau harum nenek menembus pintu langit, ya, tujuh petala langit. para bahasan dengan si bercerita layaknya. Nah, sampai kepada ars. ini tercium bau uh, harum yang muncul dari majelis di mana majlis itu disebut nama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di situ. <coughs> Lagu aja kecuali manusia dan jin, yakni tembeng hidup ya si Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlapu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala mencium bau-bau itu, bau-bau ah, lain, tadi bau-bau, bau sengir, no, di, bau sengir atau sengir, sengir, selapu makhluk, ahlapu makhluk mencium bau itu di seluruh bumi ini. Misalnya tele itu berselawat, seluruh dunia mencium dia baunya, bau harum yang muncul dari majelis selawat, no. Nih, seluruh dunia selapuk makhluk kecuali manusia dan jin. Nah, ya na yudukia nuruja ibu-ibu, ite endah. Ite endah ya te yudukia. Di, demen pengingget doang, Bro. Lagu ya petuang ara raihah thayyibah lazza lazizah. Nih. Jadi bau yang sangat harum, yang enak dicium, Itu menyebar ke seluruh penduduk bumi, seluruh dunia. Ini dicium oleh mereka, kecuali manusia dan jin. Kenapa kata Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam? Manusia dan jin tidak mencium bau yang sangat harum ini. Karena begini kata Nabi, seandainya manusia dan jin itu bisa mencium bau yang sangat harum yang tadi sehingga manusia-manusia itu lupa akan pekerjaannya. Ia narak dengan jin tiba bangkat. Ia narak dengan jin makan. Di, si aparna, si sengerna. Sengir lekan B. Lekan B ke sengir nu. No. ya ada dengar lekan tungone. Iya terus ku gitu, bajang-bajang dan di. Orang doang lagu ya, dia ada dengar. Mbe lekan sesengir nu. No? Iya, yang keluar dari majlis selawat. <tuh> di mana nama Nabi disebut di situ. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Karena yang paling banyak berselawat itu, ah ini teman-teman, ya majelis selawat ini. lamun sida ibu-ibu EP pada paling-paling ya pira kali berselawat ah jelo. Bilang jelo. Pin sembahyang doang lagu. Sembahyang doang. Lima kali sehari. Dengan dia berlomba baca selawat ibu-ibu. 100, 400, 1000, 2000, 10000. Nah, EP ribu? Hah? Nah, untuk sementara ini, ya rekor terbanyak membaca selawat itu adalah teman-teman di majelis selawat. Nih, karena dimanapun mereka, bahkan walaupun tidak ada undangan selawat, nyanyian di dalam mobil juga berselawatan. Iya, Pasti berselawat karena ini sudah refleks ini lisan ini karena sudah terbiasa baca selawat jadi kemanapun kita bahkan duduk di pasar juga berselawat karena sudah refleks, begitu cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada si batur-batur si bajang-bajang nih pembelangan detokol kemelean ada doang ingat dah bahkan kadang-kadang tidak sadar menyebut nama kemeleannya di depan orang banyak. Nih, tidak sadar ya, tidak sadar. Karena itu dimabuk cinta. Nih dimabuk cinta. Tuang peren dengan mabuk cinta, ke? <lulak> oleng. Oh, dengan mabuk, oleng. Iya, <lulak> <lulak> yeah, dengan mabuk, oleng. Nah, orang cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu dulu almarhum ya yeah, Sayyid Muhammad Alawi lamun nyakan tebeslawatan yo oh marak dengan bejoget nih bejoget salamun dengan teneja. aib dengan alim bejoget negang gitu nih nih aib lagu terkalan kepada nyanyi-nyanyi berselawatan oh bejoget beliau nih si senang refleks maro bahasan tenun di refleks no jadi ia areng dengan apa marak bahasan teno jiwanya no bagus Lawan marak bahasan Imam Al-Ghazali ya lamun arak dengan yakna tersentuh jiwanya isi alunan musik nih berarti dia sakit jiwa ada jiwanya yang koslet Ayo, bro, nyakan kepada baca selawat arah api apa Arah api apa Nih, lamun ya tengengket mana mana mantok mantok iman tengen Jadi ada rasa, deh, ada, ada rasa. Jadi hati kita itu, ya memang tobeat. iya tabiat kita, jibillah itu bagus, senang kepada kebagu kebagusan. Jadi yang bagus-bagus. Musik yang dah bagus ya demen nih terdengar ya, Nih, artinya sesuai dengan not-not yang ada. Do re mi fa <San> sol la si <San> do. Aku nyanyi masih bodoh. Nah, seperti itu. Ya, <San> Nih halabu tau nyanyi, Nih deh. tau nyanyi. Dah, jadi itu dulu guru saya pertama kali masuk SD, itu yang saya dengar sampai sekarang tak lupa-lupa. Kelas 1 SD baru masuk di SD 4 itu. Oh, bukan di SD 4. Ini di depan kantor desa di sini saya pernah sekolah setengah hari di sini. Setengah hari pas absen ada nama saya. disuruh pindah ke SD Telu. Di SD Telu dah ada lagi nama kita di situ. Tulak tipe orang Balu. Eh, tulak. Ya yang kita sekolah pin desa si batur desa lah ya ni. Angkan ingat tiang lah. Almarhum Pak Sim, tuang pe -tuan, Pak Sim. Ha? oh ida kepala sekolah tiang lah. Ya. Ida lah muda sili je, ja, melewasang ida. Nih lah muda sili, melewasang. Pokok munara apa-apa disuruh becet, je tiang doang suruh dan mbecet tiba desa suruh becet tiba desa. Bareh pinis di telu lamu ita lekan orang balu datang. Oh berderek batu res telu dengan rau dengan rau dengan rau kenapa apa orang gitu nih lah masih ingat tiang doang lah nih Sang arah epe wah gitu lah itu. Lhe. Arah epe sekolah sedih telu lah. Seumuran telah, seumuran. <laughs> lamun ne datang murid orang balu berjejer batu-batu telu. pada saling ubin dengan rawu datang dengan rawu datang. <laughs> Allahu akbar. Mula jadi ibu-ibu. lamun ne perang orang balu juga, pasti kalah desa. Ya tulang ngadu senjata itu ya tegelontongan batu doang lekan atas. <laughs> di tak ang batu doang lekan atas no kalah batu le desa <tuh> tapi itu kenangan masa lalu ibu-ibu lah dek ini lupa ya kuat ingetan tanya kanta tanya beci noh nah itu diantara yang kita dengar dulu ya dari guru-guru kita <tuh> nah jadi keringah kali Lamun arak dengan haramang musik ya hati-hati. Ah, di hati, hati. Saya sering ditanya oleh teman-teman itu di Batu Bele ini. Kumbena dengan dekang gitu. Ustad Ustad Sunnah aja serem-serem ruan. Serem-serem ruan. Nih pertanyaan nih dari jamaah ibu-ibu, serem-serem si kita ya. Apa jawab dia? Oh iya, dia senang dengar lagu. <laughs> dia demen dengar lagu. Nih, artinya apa? Hatinya menjadi keras. Kekerasan hatinya itu terpancar ke mukanya. Kalau mau dengar jangan kan lembut-lembut. Terus. Apalagi si Nina Nina nih, masya Allah lembut lembut, lembut atau lembut, ya <laughs> ada lembut nih. Nah, jadi itu yang harus kita uh, pertahankan lah gitu, Nah kita pertahankan <tuh> Soal gitu, ibu-ibu Jadi para teroris-teroris silek dalam penjara tangkap nasi pemerintah eno you know, Dengan dengan si ya anda demen dengar musik Orang-orang yang tidak membolehkan selawat Selain daripada selawat yang datang dari Nabi Tuh artinya pada pemahaman nasi batur silik luar penjara, no. tapi pada akhirnya ke situ, nih, mirip-mirip, mirip-mirip, mirip-mirip. <tuh> nah, kita kembali kepada kisah pertama ibru, no. jadi kenapa manusia tidak diberikan mencium bau harum yang muncul dari majelis selawat itu? Karena kata Nabi, lamun manusia menciumnya, ahlapun lupa ada, lupa ada bangket, lupa ada senina, ada lupa ada semama, ada karena lezatnya bau harum ini, ibu-ibu, nih karena sangat lezat bau harum ini, sehingga karena ya ada ingat mangan, ya ada ingat nginam, basweweswe kan mati jarinta Ini, Suwe-suwe mati jari rinta. Ya hikmah nanu. Coba Nabi Daud. tuan apa Nabi Daud ibu-ibu? Wah Nabi Daud. Ya Nabi Wah ni. Nabi Muhammad Wah Nabi Sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Ya ni. Oh ini batur-batur si majlis selawat ya insya Allah ni. Insya Allah. Karena biasa ibu-ibu lamun ta ngimpi harus sebelum tertinduk tu no, teringat. Coba ni Nina Nina ni. Sebelum tertinduk kemele anda dong bayangan dah pasti datang dalam tinduk. Ni mama-mama anda. Ni sebelum tinduk kemele anda dong ingat. Pasti kadang-kadang datang di dalam ti tidur. Nah, makanya bahasa ulama kita ah, Tidak perlu kita baca-baca Katanya baca selawat atau apa misalnya Rindukan saja Nabi kita Insya Allah datang beliau di dalam Mimpi kita Artinya benar-benar rindu Nih benar-benar rindu Dan salah satu cara untuk Mengekspresikan rindu itu Dengan cara membaca selawat Nih banyak membaca Selawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam. Nabi Daud ini terkenal dengan nabi yang bagus suaranya. Nih suaranya luar biasa. Ya di antara mujizat beliau, Nabi Daud itu kalau beliau memegang besi ibu-ibu, marah adonan. Ya. adonan. tepung yang sudah digalut-galut, ya diulak-ulak, marah demi aja, uh, tarik. Tuang pernah jajet tarik ke? Oh, pada bahasan tadi jajet tarik. No, jadi tepung no. Besi keras atau ya? Keras. Lagu lamun dua jauh si Nabi Daud ya ja. marak tepung no ya, marak tepung. Mau dibuat jadi apa saja itu bi bisa. Nah, jadi beliau juga terkenal dengan indahnya suara beliau sehingga lamun beliau baca Taurat ibu-ibu kedit-kedit -ibu, sing kelep no ya gunung-gunung pun ikut berjoget tuh mendengarkan suara Nabi Daud alaihi salam tuh kumi caranya, joget gunung pegang itu apa kok nang gitu tiang dah tiang toang deh kumbe cara berjoget artinya Gunung itu menikmati suara Nabi Daud alaihissalam. Burung-burung yang terbang berhenti dia terbang. Nih, jontok lelolon kayu menikmati suara Nabi Daud alaihissalam. Karena lezatnya apa yang didengar, ya, enak kedengarannya sehingga burung-burung itu lupa makan, lupa minum. Akhirnya banyak yang mati. Karena gara-gara lupa makan, lupa minum. Karena mendengar suara Nabi Daud alaihis, alaihis salam. No. Nah, jadi manusia-manusia atau jin, kalau diberikan mencium bau si no yang muncul dari majlis-majlis shalawat, sehingga manusia, akan mati ahlapuk pukdaga. Nih, karena sangat lezatnya bau harum niki ibu-ibu. Nih, bau-bau harum no lupa ida meta mangan, lupa ida mangan, lupa ida nginem kada nikmat itu akhirnya lemes, akhirnya mah mati. Tuh, itu keutamaan ahlu Majlisis Salatialan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ia terkumpul-kumpul gitu, ibu-ibu, mana-mana mesa'atah. Di? Mana-mana mesa'atah. Nah, kemudian, apa kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam? Yastagfirullahumu ma khalaqallahu fil ardh. Ya. Yeah. Jadi kemudian ahlapu makhluk-makhluk Allah itu memintakan istighfar. Tipa majlis si beruno. Majlis itu Ni Ini nyakan malaikat lakuang itu istighfar ni. Ni majlis zikir, majlis salawat. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. memintakan ampun tipe itai ite makanya beruntung mau, tokol Nih, beruntung mau tokol tene ni beruntung mau tokol le nyakanda lau kuang ita ampun tipe Allah subhanahu wa ta'ala nah bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin rahimakumullah lamun kita berdoa sang kadang-kadang doa antenu tertolak dan sang istighfar itu tidak diterima oleh Allah. Seperti yang dikatakan oleh Rabi'ah Adawiyah, ya istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Jadi istighfar kita ini masih berhajat kepada istighfar yang lain. Nih, artinya apa? Istighfar pertama noh masih kurang menusuk. Nah, betul lah kira-kira. Jadi butuh istighfar yang lain. Nah, Jadi bagaimana cara kita agar doa-doa kita, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Doa yang batur lain. Nih, doakan batur lain. Karena apa? Tatkala kita mendoakan teman kita, oh, maka iya. malaikat mengatakan wala kamitslu zalik. Tuh, EP dah mau dengan gitu. EP dah mau. Hah? Masih blek suaranya. Oh iya. Yeah. Mula aja. ya ia ke teman telah mula mati bateri mentelah langsung. Lagu aja <tuh> Ya. Jadi ia cara ngontak doan malaikat. Karena doan malaikat pasti diijabah oleh Allah. Makhluk la sunnah amrallah. Jadi makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Wa ta'ala. Makanya kesempatan ibu-ibu, arah anak pe masih sekolah, ya pun balik masih, suruh berdoa. Ni. Dengan ya narak dosa, jadi pecat terima doanya. isi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, anak-anak pilih madrasah, suruh berdoa. Belum balik, ya narak dosa masih. Lamun kita je, wah penuh dengan dosa. Ni. Wah penuh dengan dosa. Berdoa kita terhalang dengan dosa-dosa kita. Lamun anak-anak saja insyaallah masih belum ada dosa bersih di bersih insyaallah doanya cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. No, mele ta isi seluruh makhluk, tuang pe jumlah makhluk le alam ne pira? Ya toang ya. Jumlah tedes dong ya pe toang. Nih, pira macam tedes ibu-ibu. Luwe nih, Ada semangat apa bahasa Indonesia semangat? Sedem. No. Lawan bahasa itu saja Arak semut, arak sedem, arak tedes, arak semangat, arak apa ampu. Nah, yang sejenis itu saja sudah kita tidak tahu. Lain lagi macam-macam ikan. Sejumlah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ya ikannya kah, kemanukannya kah, hewannya kah, tumbuh-tumbuhannya kah, pohonnya halapunya Beristighfar kepada Allah, ngendengang lakoang ita am, ampun siara le majlis nenek. Tu, deman atau ya? Deman? Tu, alhamdulillah. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan-kebaikan yakni hasanat kepada seluruh orang yang ada di majlis itu sejumlah makhluk Allah yang diciptakannya. Para ibru, ya tetuang lue ini. Nih, ah mendak petokol ini, ah mendak itu ya. Mendak itu suwe. Lekan jampira petokol nih? Lekan jerak isan Jamah puluh. Oh, masih beruk nang gitu aja. Nah, tapi duduk kita di sini tidak kosong. Jadi kita diistighfarkan oleh seluruh makhluk, diberikan kebaikan sejumlah makhluk Allah, kemudian diberikan derajat sejumlah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, no, teman-teman, ya. Bila petinggi derajat, ibu-ibu, Ah tokol waste ni di bareh dagak kami ulek no peteppu waste ni bareh pesuruh mami baca selawat dan tene sampai subuh di nah itu le izin jadi. nah itu yang ketiga yang keempat yang keempat terakhir nih ibu-ibu sabar di terakhir dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam aktsarukum salatan aksarukum alayya salatan aksarukum, aksarukum azwajan fil jannah. Nah, ini aja teman dengan mama ni, aja. Teman dengan mama. Paham ke pelinggi ibu-ibu? Oh ya, terus piriri-riri ini. Oh, ini hadis bapak-bapak ini. aktsarukum alayya salatan aksarukum azwajan fil jannah I paling luwe baca selawat tipe aku dekat Nabi, ya wah paling lue seni nak laun lek surga. Nah. Banengkar doang berdua yang tak alur ke, laun pin surga tak. Nah, luwe ini, eh, we bu. -ibu. Nah, mele pita madu ibu-ibu. Yakin tiang ya narak mele deh. Madu no jalan ke surga ibu-ibu. Mele pita mas surga. Mele. Ha, lagu je laun ke lewat lain dengan gitu. Ni nak lewat pemadu. <coughs> Lamun lek surga minimal berdua lah ita teluh. Ah, ha. sampai pituk puluh bahkan lebih kata ulama dalam beberapa riwayat saya dengan mama misalnya pituk puluh senin aja kanggo oleh surga ibu aja ibu-ibu nih karena dengan mama diberikan kekuatan lebih oleh dalam surga mampu dia melayani semua istrinya lah mulai dunia aja maksimal empat telur doang wah lemes dengan mama <laughs> tentu atau ya ibu-ibu ibu-ibu doang no, no. jujur ridan deh ya terus yang ada kanggo lebih lekan pat dengan mama ibu-ibu itu pun syarat nebrat dengan memadu no berat deh dengan memadu no berat apa kata ulama kita ibarat orang menaruh pedang yang sangat merang lek blong bergerak sedikit terluka Ini beratnya dengan merari lebih lekan sikit ni lebih lekan Saya ini. nah lamun lek syurga Masya Allah, wanita syurga itu sudah tentu ingus luar biasa. Diibaratkan lihat dalam Al-Quran Si bening kulitnya wanita syurga ibu-ibu Sampai begitan tolong betisnya Bening. lengkap dengan ninan Cara yang ibu-ibu Ketutup Nah itu sekedar gambaran Kenara dengan ketua gitu, Bertakut kita penggitan tolang dan nah, itu Sekedar gambaran begitu bening Begitu mulus kulit wanita-wanita surga. Tuh, yang dijanjikan bagi bapak-bapak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita surga lamun betusi sekali di laut langsung tawar air laut ibu-ibu. Tuh, sekali doang lah betusi. Lamun senina atau betusi aja kelikit doang milih. lain di lain wanita syurga dengan wanita dunia Nih, lamun wanita di dunia arah istilah tak arah ingat, arah kurang ingat, arah iya, dekat tu noh, oh, dekat tu iya, dengan mama dengan mama dengan Nina dengan mama arah gagah arah kurang gagah arah iya negagah itu bahasa dunia ni, iya. Lamun le surga ja rata. Rata. Inges lapu ne mama gagah. Ganteng-ganteng. Angkan ya pada kalahang dengan mama surga sih. dengan mama pin dunia ni. Wanita-wanita banat-banat nih. Adik-adik para santri. Melakukan dosa di sini berarti menghalangi akan mendapatkan Laki-laki yang gagah nanti di dalam surga, begitu juga sebalik, begitu juga sebaliknya. Nah, di samping ingas dengan wanita surga, no, ya nara cemburu hendah ibu-ibu. Dakaudah senina surga, ya nara cemburu. Paling-paling cemburunya kata ulama itu bersaing untuk membahagiakan suaminya. Tuh, bersaing. Nah, jadi uh, cemburu merusak ya iya narakah? Nah, cemburu merusak, ya narak. Tapi sebatas mereka bersaing, bagaimana membahagiakan suaminya di dalam syurga? Suaminya dalam syurga. Nah, beda dengan wanita di dunia. Wanita syurga juga iya nalakuk kepeng belanja. Nih, berbeda dengan di dunia dibilang jelo udah laku kurang kembras dah oi wah ngomeh-ngomeh dengan dinan di tentu ibu-ibu atau ya tetu di nah jadi apakah bisa wanita dunia menjadi wanita surga oh sangat bisa dengan syarat apa iya jaga diri takut kepada Allah berbakti kepada suami nah mudah-mudahan laudlik surga berdayit bareng semama be Ibu-ibu, laun lamun petama syurga, mele pebedait si semama pepin dunia, atau mele penyalin semama. Aduh nyalin. Ah, berarti kurang bahagia wah ruana aja ini. <laughs> kurang bahagia ruana ini. Ini bapak-bapak takut tanin mungkin. Mungkin ada yang begitu. Nih, apakah nanti mau bertemu dengan istrinya di dunia atau wanita lain? No. Pada jawaban. Nih, pada jawaban. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmat tambahan nanti di dalam surga itu ya selain dengan bertemu dengan Nabi melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga nikmat tambahan lainnya adalah lamun tabedait si semama talik dalam surga ia jadi semama tepin dunia ia jadi semama talik akhirat itulah yang dimaksud dengan lagu istri dunia akhir akhirat wah pendengar lagu dangdut gitu kan Megi Z. Megi Z yang ya tuh ya. Uh, Megi Z di. Oh, jadi istri dunia akhirat. Nah, itu senang dengan ibu-ibu. Bahkan ibu-ibu nih, laun nepe jauh ingesanpe pe isi bidadari bidadari noh Nih, jauh dagak pe bulat-bulat nengka. <laughs> dagak pe toak-toak nengka. Lagu laun tama surga aja bajang ibu-ibu. Umur 30-35 tahun. Imamah yang dah bajang-bajang. Imamah kuat ini naku kuat. Arak dengan berketuhan. Bau kedik dah layanin senina ada pituk puluh. Mesa ada dengan gitu. Aduh ya pula ngotanang ya no aja. Tergantung makanan ibu-ibu. Tergantung makanan makanan kita di dalam surga jadi sudah didesain oleh Allah itu untuk seluruh tubuh. Jadi semua makanan yang kita makan itu diserap oleh tubuh. Jadi ya narak sugul. Ya terus dalam surga ya narak WC. Nih, ya narak dengan menek, ya narak dengan nai. Bukan cuma mangan nginem kita. Iya. Seluruh makanan yang kita makan itu semuanya diserap oleh tubuh kita. Nah, no, diserap oleh tubuh kita ia tengembeng dengan mama kuat nanti nah jadi ya nara agin loyo loyo laun le le akhirat karena makanan tu bagus arak dengan begituan masa kayak tenai dengan gitu pin surga dengan gitu Nih De, kanja mangan semaunta apa pemilihan tetangga nang ya doang datang ya lawan pin dunia aja sekaya kaya dengan lelah ya lamun pin surga aja piang bakso datang ya. buah pau turunang na diri nah Woi, nulis surga. Ibu-ibu nih luar biasa. Melihat sama surga tuh ya. Wah oh, itu melihat. Apalagi dengan nina. Nah ah itu, ah melihat. Nah betul lah. Ibu-ibu no di dalam sur surga. Lamun pin dunia aja makan tak? Ya, gitu gitu lah. Jadi makanan kita di dunia ini tidak semuanya diserap oleh tubuh kita. Bahkan kebanyakan jadi roronggo, ya tesugul, jadi tai. Nah, ya terus terbutuh tipe W, WC itu di dun, di dunia. Lagu lamun peparan pin surga doang langan dengan ya na na'i ya na menek. Coba nyakan pe dalam tian, wahai penai, wahai pemenek wahai pentai di bint dalam tiang dinam mene wahai pe mangan ne petu ya mangan nginem nyusu di dalam perut tetapi ya tentai ya temene di dunia saya sudah ada seperti itu apalagi di apalagi di akhirat nah bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah Jadi mudah-mudahan arah manfaat nanti itah lapuk nih. Nah, ini Habib, alhamdulillah pada malam ini kita diberikan ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama ya cucu-cucu dari nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberkahan beliau-beliau dunia kita ini ditunda kiamatnya oleh Allah. Seandainya kata Nabi, ya narak keturunanku pin dunia eh ya ini, ini tepang dunia ini. Nih, ya ini, ini tepang dunia ini artinya apa? Ada pecat kiamat. Nih, karena ada para habaib, para ye ye, kalau bahasa mana sahabat ye ya, bahasa Jawa juga sebagian ye. Di sini juga ada ye di sini, ada santri Ye'rifai. Rifai. Ha, ye, Rifai. Habib Fairuz. <coughs> ada Sayyid, ada Syarif, ada Syarif, ada Syarifah. Nah, semuanya itu adalah keturunan dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi duduk kita di sini itu satu takdir. Ini Allah yang memberikan kita, menjadwalkan kita. Wah tertulis wah mahfuz endah ibu-ibu. Ia ana sembarang dengan bisa duduk bersama ya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib tercintai ibu-ibu. Ini ibu. dulu uh, Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar pernah ditanya oleh murid beliau ibu-ibu mana lebih utama ulama dengan keturunan nabi yang jelek-jelek artinya yang tidak pacu-pacu kan -pacu, gitu yang pacu ni mana lebih utama seorang ulama dengan keturunan nabi yang tidak alim lah bisa kan begitu ni atau jegol misal ada keturunan nabi gila mana lebih abdol seorang ulama dengan keturunan nabi yang gila. Apa jawab Imam Ibnu Hajar lebih utama keturunan nabi walaupun dia Nih apalagi bagus-bagus. Para habib alhamdulillah nih cinta selawat nih cinta kepada uh, datuk beliau. <tuh> nah, apa alasan beliau? Karena para keturunan nabi ya. Jadi apa namanya Zatnya itu yang baik Nih, Jadi zatnya Di dalam dirinya itu Ada darah-darah Nabi yang mengalir di dalam Tubuhnya Nih, Jadi zatnya Kalau ulama itu Sifat, ilmu itu kan sifat Belum hilang Sifat, belum hilang ilmu Pada sih dengan biasa ulama dihormati, dihargai itu karena ilmunya. Ya, karena ilmunya. Kalau ilmunya tidak ada, maka dia akan menjadi orang biasa. Kalau keturunan nabi dihormati memang karena zatnya. Zat. Di, tuan peren zat ibu-ibu. Jadi zat tuh di mahiyah lawan dengan baca tauhid. Jadi zatnya itu yang utama. Dia dihargai, dihormati, bahkan wajib itu karena zatnya, karena darah-darah Nabi mengalir di dalam darah-darah mereka. Nih, ya tak, ya tak kanggu ibu-ibu memusuhi atau nyumpak misalnya atau kedekang keturunan Nabi, yang nak Nabi akan marah. Nih, Nabi akan marah. Pada si Epi, nah silang anak pesi dengan sile itu ya. Nih, nak beduk empum pesi dengan sile itu ya. Sile begitu juga Nabi di dalam beberapa hadis dijelaskan oleh beliau nih jadi wajib hukumnya kita mencintai ahlul ahlul bait itu nih mereka dihormati mereka mulia itu karena zatnya nih karena zatnya dakak aja gol dakak gol karena zatnya yang mulia kalau ulama itu mulia itu karena ilmunya Ni lamun menjadi ilmu noja bepada husi dengan dengan biasa. No beda keturunan nabi isi ya na keturunan nabi. Maksud tiang nabi kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawan pada hakikatnya jahalapu, tak keturunan nabi ni nabi Adam alaihis alaihis salam. Nah mudah mudahan arak mampan, nanti pakita ibu ibu nih. Nanti ya tertelat lalu, kita yang harus tinduk anda, jemaah kita zikrol anda nanti. Nah, kita zikrol nanti ya tengantok-ngantok lalu. Nah, cukuplah mudah-mudahan. Ya, apa yang kita dengar, apa yang kita terima, bisa bermanfaat tiba kita ahlapuk nanti. Nah, kita berombok Semakin senang kita berselawat kepada Nabi SAW. Dengan segat-segat selawat, baik yang dari Nabi, dari ulama kita, dari sahabat. Pada nanti. Nah, pada ahlak puna yang narak yang nak yang penting berselawat. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam. Allah muafiq walhadi ila sabiil rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والى ارواح الانبياء المرسلين وعلى ارواح الاولياء والصالحين سر اسرار الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغرق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انا نسألك بك ان تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الانبياء والمرسلين. وعلى آله وصحبه اجمعين وان تؤمرنا نهضة الوطن ونهضة بفروعه ما الى يوم الدين وان تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين. يا الله يا حي يا لا اله الا انت. اللهم انا نستغفرك ونستودعك ديننا وانفسنا واموالنا وأهلنا, واهلنا وكل شيء اعطيتنا. اللهم اجعلنا واياهم في كنفك وامانك وعياذك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بقي وذي حسن من شر كل شر انك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه، واعذنا من مجيبتنا الندم انك على كل شيء قدير، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنا كنا من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما، يا ميسر ياسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل علينا. كل عسير بجاهل وَشِرْ نذر، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم اقضي حوائجنا، وفرج همومنا واقضي ديوننا يا الله ارحم الراحمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما، حسنت نفسي واياكم بالحي القيم لا يموت ابدا، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة صلوا على النبي محمد